Kalian membutuhkan model Majis Kimang yang anti gimmick dan lainnya. Saatnya berbagi e-sport is back. Pokoknya ini joss banget guys ya. Kalian bisa cobain aja nantinya. Cekidot. Ini bertemu juga guys. Oke, langsung mati guys. Nah, jadi gimana guys untuk reviewnya kali ini? This could be us. So back to what I was saying. This could be us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Haruan Gaming. Oke, nah sekarang kita cobain untuk modul Majis yang terbaru ya guys ya. Dan sekarang MRB itu is back ya bang ya. MRB itu is back. Dan di sini MRB X We Are Rappen ya guys ya. Jadi di sini modul We Are Rappen dan merbangi e-sport itu dikomboin dan dibikin mood ya guys ya. Jadi sebelum mulai dan lanjut, kita perhatikan dulu untuk racikan kita. Di sini Brutal Bushibok, CPU Spooper, terserah mau kalian pasang atau enggaknya. Di sini Skinny Pipe dari aplikasi, saya permisif, itu aja sih. Nah jadi langsung saja guys ya, gue kangen juga nih sama MRB X Termut dari Warna. Nah pokoknya kalian tinggal ikutin aja ini video ya guys ya. Dan untuk modul Majisnya kalian bisa dapatkan di grupnya MRB ya bang ya. Di grupnya MRB dan di sini. Kebetulan juga kita menggunakan Android 11 dan ROM custom Bianca Project biar lebih uwu-uwu ya guys ya. Nah jadi di sini kita akan coba untuk test throttling dulu. Oke, kita coba guys ya. Kita matiin data dulu. Waduh. Dan ya, di sini kita coba untuk setting dulu menjadi 100. CPU temperatur kita set. Dan ini kita akan skip banget sampai ke menit 5. Oke. Dan ini gua menggunakan kebetulan juga pakai kernel Supernova banyak Supernova. Oke. Kita skip sampai menit 5 dan di sini pukul 10:59. Oke, dan di sini kita coba untuk lanjutkan namanya dan di sini tepat di pukul 11:04 banyak waktu Indonesia Barat dan di sini kita stopin. Dan kalau gua review sih di sini walaupun enggak nyampe di 190 jips, tapi di sini super super stabil ya guys. Sumpah ini ciri khas MRB banget. Dan ya tanpa berlama-lama mungkin kalian sudah bisa lihat di sini untuk tampilannya. Dan ini benar-benar real ya dari aplikasinya, bukan foto. Tuh. Stabil banget anjir. Enggak ada kuning sama sekali. Oke, jadi langsung saja guys kita coba masuk ke Genshin Impact. Sebentar. Oke, sebelum lanjut kita coba setting kayak biasa bang ya, biar agak mempermudah aja sih. Karena ya Snapdragon 660 tahu diri bang, jangan bermain di 1080p. Oke lah, seperti itu mungkin abangnya udah bisa pahamin. DPI. Oke, konfirmasi. 2000 years later. Oke, buat abangnya yang penasaran tinggal chat adminnya aja di grup bang ya. Abang bisa kepoin untuk model Majisnya dan tinggal chat adminnya seperti itu aja. Oke. Nah dan di sini untuk kernel Supernova tersendiri. Oke, masih proses render guys, sabar. Dan ini untuk map Monsten kayaknya guys ya, Monsten. Kita atur di lowless. Oke. Okay. Seperti ini kalau gua review di 30 FPS, 38. Kalau Monsten ya guys ya. Sumpah gila sih ini MRB X We Are Rappen atau Termut. Oke, okay, untuk map UI. Oke, untuk map UE seperti ini. Ini kalian bisa nilai. Oke. Kalau touch-nya sih agak lumayan guys ya. Tapi sih banyak dari teman-teman
enak banget di PUBG Mobile ya guys ya. Nanti untuk testimoninya gua liatin di akhir video. Oke, jadi langsung saja tanpa berlama-lama guys ya, kita coba langsung sini aja dah. Kita coba lawan rajin aja guys ya. Oke, 35 FPS. 37. Daripada penasaran, kalian bisa langsung chat adminnya guys ya di grup MRB kalau kurang puas dengan video gua. Kita pakai Kaino Team dah. Kaino Team. Pengaturan Pak Sikap. Loh kok gak kebuka-buka anjir. Oh gak bisa. Apakah terkunci? Party. Oh. Oke lah. Kita coba turun guys. Pakai hero sadanya aja dulu ya guys ya. Oke, seperti ini untuk reviewnya. Mohon maaf guys kalau agak hujan guys ya. Ini berdamage juga guys. Oke, langsung mati guys. Nah, jadi gimana guys untuk reviewnya kali ini? Mungkin sekian dulu saya karena hujan di sini guys. Oke, see you next video. Bye bye.